Melejit dengan beberapa hitsnya seperti Mau Dibawa Kemana, Hargai Aku, dan Cinta Itu Buta. Grup band Armada sedang mempersiapkan tur 10 kota yang bertajuk Gebiar Asyik. Dalam persembahan kali ini, Armada mengajak beberapa musisi lain seperti Ungu, Rina Nose, hingga musisi-musisi tradisional untuk berkolaborasi bersama dalam gelaran tur tersebut. Kalau pas off airnya kita space panggungnya gede banget. Space panggungnya gede, mainnya full band, nggak akustik, mainnya full band, terus ada kolaborasi juga sama musisi-musisi tradisional, terus ada Rina Nose juga. Jadi konsepnya emang manggung outdoor. Telah memulai perjalanan turnya di Lampung pada beberapa waktu lalu, Armada mengaku salut dengan antusiasme penonton yang meriah dan pastinya tidak rusuh. Seru sih, antusiasnya bagus, yang nonton juga rame, terus nggak ada ribut, nggak ada rusuh segala macam. Karena sekarang udah nggak zaman lagi sih nonton konser ribut rusuh, semuanya pola pikirnya udah bagus-bagus semua sekarang. Para personil masing-masing Armada cukup memperhatikan kesehatan dalam menjalani gelaran tur Gebiar Asyik yang digelar di 10 kota berbeda di Indonesia, diantaranya Karawang, Jakarta, Purwokerto, Mojokerto, Tasikmalaya, Lampung, dan lainnya. Rizal dan kawan-kawan pun tetap menjaga pola istirahat dengan tepat. Jaga kesehatannya juga masih yang biasa-biasa aja ya, olahraga paling yang biasa dilakuin aja gitu. Bangun pagi push up, sit up, gitu-gitu doang paling. Atau kalau minum vitamin, terus jam tidurnya harus bener gitu. Karena biasanya kalau pekerjaan kayak kita gini, yang pemicu badan untuk drop itu karena kurang istirahat.